Halo semuanya, jumpa kembali dengan saya di channel Gudang IT. Oke, di video kali ini saya akan coba bagikan tutorial bagaimana cara mengubah bahasa Yandex menjadi bahasa Indonesia ya. Sebelum lanjut ke tutorialnya, teman-teman juga bisa tonton video saya lainnya, yaitu tutorial bagaimana cara melihat log panggilan yang sudah terhapus di HP Android. Dan untuk videonya, kalian bisa tonton klik di pojok kanan atas ini. Oke, sekarang kita langsung aja masuk ke tutorialnya ya. Jadi seperti yang kita tahu ya, Yandex Browser merupakan Yandex dari Rusia ya teman-teman, yang pastinya menggunakan bahasa-bahasa asing. Maksudnya bahasa bukan bahasa Indonesia. Nah, di video kali ini saya akan bagikan cara untuk mengubah bahasa menggunakan bahasa Indonesia supaya nantinya dapat memudahkan kita dalam menggunakan browser Yandex tersebut. Nah, langsung aja untuk langkah pertama di sini kalian buka aja browser Chrome-nya. Jadi kita bisa akses Yandex browser melalui Google Chrome ya. Nanti di pencarian ini kalian ketikkan aja kata kunci Yandex. Oke, nanti kita pilih yang paling atas ini ya, teman-teman. Dan di sini kita klik yang menu garis 3 bertumpuk ini ya. Dan selanjutnya, teman-teman pilih aja pengaturannya. Dan di sini nanti ada beberapa pengaturan yang ada. Teman-teman pilih yang pengaturan umum. Di bagian pengaturan umum, di sini ada bahasa ya, teman-teman. Nah, untuk bahasa ini kita pilih aja yang bahasa Indonesia. Supaya apa? Supaya nantinya tampilan yang keluar di browsernya ini menggunakan tampilan bahasa Indonesia. Jadi di sini ada Rusia, Ukraina, bahasa Inggris dan bahasa Turki ya. Kita pilih aja bahasa Indonesia di sini. Kemudian kalau sudah kita kembali. Jadi caranya seperti itu. Dan selanjutnya kalian sudah bisa melakukan pencarian ataupun browsing menggunakan bahasa Indonesia. Dan tentunya nanti juga yang keluar hasil pencariannya itu ya digunakan dengan menggunakan bahasa Indonesia. Mungkin cukup untuk tutorialnya, semoga bermanfaat. Jangan lupa di like, komen, dan juga di share video ini sebanyak-banyaknya. Terima kasih.